Welcome back with me and nggak tahu lah udah motor apa. Jadi ini motor dengan sepengetahuan gue asal colok kabel yang masuk gue masukin nggak nyala. Oke, jadi ini gue sebenarnya udah beres semua, radiator udah dipasang, mesin segala macam udah dipasang, cuma kagak nyala. Tadi udah disela-sela nggak nyala. Ini yang pasti tadinya sih sekalian mau beli oli samping sama air radiator, bengkel habis. Terus ya udahlah, berhubung deket nih sebelahan. Jadi gua nih lagi ada di warung Ereking. Iya kan? Nah, benar, Warking. Mama shopping, papa shopping. Yoi, nah tuh. Nah, jadi ini motor gua kacrut banget. Kemarin jogrok berapa bulan tuh terus dicet. Terus disambung-sambung menjadi satu, begini deh, kacau, nggak jalan sama sekali. Eta bang. Jadi untungnya ada suhu aing di sini, mau dicekin nih, apa katanya mungkin ada yang salah sambung atau apapun, gua nggak ngerti. Lagi mau cobain. Terus nih knalpot juga tadi, si silencer Taiga semua nggak kepasang. Aduh, pokoknya gua bete banget deh hari ini, motornya kacau. Jadi mungkin nanti gua langsung beli lagi leher RS1 karena pakai layar ini nggak masuk. Jadi ya emang sih gue waktu itu pengennya ngirit tadinya pakai knalpot Purbalingga gitu, cuman kacau deh nggak bisa dipasang. Jadi yaudah ini buat sementara dulu, tadinya gue malam mau pakai jalan, kayaknya nggak jadi deh, ini kacau deh. Jadi ya kita cobain dulu nyalain, mudah-mudahan nyala. Kalau nggak nyala ya udah kita pasangin lagi, bungkus bannya, gantung di tembok. Yeah, boy. Enggak lah, pasti nyala, udah ada ahlinya soalnya. Jadi ya ditungguin aja, mudah-mudahan jalan. Nanti gue jelasin speknya di bengkel kali ya, oke? Okay? Tungguin. Oke okay guys, akhirnya udah balik lagi ke bengkel, motornya udah jalan, semua udah nyala. Cuman nih masalah ntar gue lagi pesen baut nih buat nutupin radiator. Kalau lagi nyari nih, soalnya tuh bocor, bisa kelihatan ya. Ini bautnya kalau dibuka lagi sih udah nih, keluar semua nih. Jadi harusnya tuh buat sensor, sensornya kalau Ninja RR tuh di radiator soalnya. Nah ini kan gue pakai radiator KTT yang gambot, itu buat Ninja R juga, RR juga bisa katanya. Jadi ada itu, kalau pakai di Ninja R harus ditutup. Nah, ditutupnya itu gue nggak tahu pakai apaan, masih nyari. Yang pasti ini bocor, jadi gue masih nggak bisa pakai juga sih. Cuma nanti gue pakai. Yang pasti udah nyala motornya, udah seneng banget. Tinggal pasang-pasang kayak ini nih. Gue di samping, ini gue pakai yang Victor tebengnya. Gue yang bikin dudukan kemarin tuh di sini, pokoknya nanti gini. Terus ya gue bahas spek deh sekalian ya. Pertama radiator. Rangka gue udah cat semua, silver baru. Terus nih abu-abunya, gue mirip-miripin sama Ninja RR yang abu. Terus gue custom lagi dikit, gue gelapin lagi. Gue kurang suka kalau terang-terang. Terus radiator KTT, master rem gue pakai Nissin. Terus Nissin Samurai, yang gue ganti tabungnya gue pakai Brembo. Soalnya kalau Nissin tuh tabungnya putih, gue jadi nggak suka, gue ganti yang hitam. Terus nih knalpot masih sementara ya, karena tadi nggak masuk. Jadi knalpot gue ntar pakai. Ini gue ngaco sih sebenarnya, pakai Taiga. Oke. Okay. Katanya sih pada bilang harusnya arrow gitu ya, cuman gue bodo amat ya. Nanti gini nih knalpotnya, gitu. Nah terus si lehernya juga gue, entah kenapa gue suka banget Taiga gitu dari dulu, cuman ya udah deh, mungkin karena lihat NSR Alvin ya. Terus lehernya gue lagi pesan lagi, ini salah gue belinya L, tadinya mau buat boncengan motornya cuman kayak boncengan nggak pakai ini deh. Jadi gue beli lagi RS1 yang Cobra,
nanti gue pakai sininya yang jomblo nih, step jomblo katanya kalau di Tokped, jadi yang nggak ada stepnya itu nanti gue ganti stepnya sekalian. Gue lebih suka sih nggak ada step belakang gini, jadi nanti dia naik ke atas gitu knalpotnya. Buat semua karburator mesin semua masih standar, cuman nextnya sih gue lagi order V-Force membran ya, membran V-Force, terus karburatornya pakai Sutco ya, Sutco, terus blok atas yang PDK gold gitu, pokoknya gue pengennya warna gold gitu ini. Mantap. Cuman katanya lebih bagus juga kalau PDK gold, jadi gue ganti deh nanti. Oke, terus ke kaki-kaki, untuk selam rem sementara gue pakai TDR dulu. Piringannya gue pakai Kitako, kalipernya masih standar dulu nih, duit gue udah habis. Terus pelek nih gue pakai CB150, cuman gue stikerin HRC aja sih biar kayak NS1 gitu ya, jadi NS4, NS1, jadi ya rada head down gitu kelihatan motornya. Oke, terus kaki-kaki belakang, shockbreaker nih gue pakai Ohlins merek Ride It alias pakai Ride It shockbreakernya. Terus untuk gear semua full pakai Triple S, rantai pakai Triple S. Terus ini spakbor gue potong, jok gue pakai yang kasar-kasar seperti biasa, dan behel SE kewajiban tuh kalau ninja. Oke, terus untuk stang nih gue ganti yang batang lagi, tadinya kan jepit ya gue dapetnya ya, jadi gue ganti yang batang biar jadi SS gitu. Lampu ganti yang bulat, jadi barang-barangnya hilang semua, karena gue pengen pokoknya ini motor jadi Victor S deh. Ini masih banyak banget barang yang belum kepasang, cuman nih gue tadinya malam nih mau pakai, cuman tadi motornya mati lagi. Kita coba ya, nyala nggak ya? Ini karburatornya mana sih? Nah, kita cuk kita turunin dulu, tadi naik, kita coba nyala nggak ya? Tadi sih sempat mati motor ya, pas nyampe banget, padahal gue tadi bawa jalan sini. Tuh, mati lagi kenapa ya? Tuh mati loh, coba dicuk. Jalan coy. RPM jalan, gue seneng banget. RPM jalan, motor jalan, bisa langsam. Ini sih bagi gue udah kesempurnaan cinta banget. Bentar, gue matiin YouTube-nya. Oke. Jadi ini yang penting, udah jalan semua, sen semua jalan. Jadi nggak kena polisi. Mana sih? Sen jalan semua. Oh, yang kiri mati. Ya masih ngaco-ngaco dikit lah, nanti gue benerin lagi. Yang pasti lampu pentingnya udah jalan dan saklar nyala semua. Ini matiin lampu ya. Nah ini hidup, ini mati. Radiator nyala semua, RPM nyala, speedometer nyala semua, lambang netral nyala. Oke, udah bagi gue sih udah cukup banget buat dipakai nanti malam nih. Tapi ini nih masalahnya nih masih keluar nih, aduh. Gue serem juga nih makainya. Jadi mungkin nanti gue mau benerin radiator dulu, mudah-mudahan keburu. Malam gue mau pakai sama pasang klaim knalpot. Nah, gue kan jadi beli klaim knalpotnya yang Corsair Project. Tadinya sih buat di Taiga sama di RS1. Pokoknya itu final edition-nya knalpotnya itu. Nah ini tuh malah nggak masuk guys. Tuh, ini bautnya L. Tuh, out. Nah, gue takut patah gitu. Jadi ini klaimnya nanti gue nggak pakai dulu, mungkin pakai nyari klaim-klaiman yang ada di bengkel aja. Kalau emang malam mau keluar, yang pasti overall motor udah bisa pakai jalan. Tinggal cek nih ada baut yang nggak kencang atau enggak gitu. Ini kalau nggak salah kemarin belum dikencengin, nah kan? Ini belum kencang. Nanti gue kencengin dulu. Karena anjir gue tadi tarik lagi motornya, untung nggak kenapa-napa. Yang pasti overall motor udah nyala, jadi gue seneng banget. Gimana menurut kalian motor galau gue ini? Jadi sebenarnya kalau ngikutin pabrik gitu enggak sih ya. Karena warnanya pun custom jadinya, cuman ya jadi ninja gue suka-suka gue aja gitu. Karena kan bagi gue banyaknya ninja orang tuh ya, kalau nggak lu warna abu, silver terang, warna kalau ninja air tuh kalau nggak putih, merah, kuning, hijau gitu ya. Kuning yang paling mahal ya katanya, hitam, silver tuh Victor S kan, tapi Victor S pun silvernya terang. Nah ini gue gelapin gitu,
Jadi ya nggak tahu deh, bodo amat, gue seneng pokoknya. Jadi mungkin ini project pribadi gue buat Earth Motoclans. Mudah-mudahan kalian suka, jangan lupa juga subscribe. Dan Earth Station tuh lagi ada giveaway, gede-gedean, langsung dicek aja. Buy one, get one. Jadi thank you for watching and be the best on Earth. See you guys.